Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu calon bonsai kelapa ya, dengan jenis gading orange yang sedang saya program akar dengan teknik grounding seperti ini. Ini saya rencanakan untuk membuat bonsai kelapa dengan style akar melilit batok atau bonsai kelapa akar gurita ya. Makanya saya menanamnya dengan cara seperti ini. Terus saya sedang memprogram daun dari awal saya sudah program dengan teknik sayat mawar, dan ini adalah proses selanjutnya untuk membentuk daun agar kerdil dari awal ya. Jadi si calon bonsai kelapa ini tidak diloskan ya dari awal, tapi sudah dibentuk daunnya agar kerdil dengan teknik sayat mawar. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan perawatan agar si daun jadi kerdil, dan untuk ukuran yang sekarang ini menurut saya masih terlalu panjang dan saya mengharapkan lebih kecil dari ini ya. Dari daun yang kedua dari tunas ini sudah mulai kerdil, dan saya akan melakukan penyayatan pada bagian tapis untuk membentuk daun agar lebih kerdil dari yang sudah ada. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali, bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan.
Hanya seperti ini ya, saya melakukan perawatan pada calon bonsai kelapa ini ya, sangat mudah dan sangat simpel. Saya hanya melakukan penyayatan pada bagian tapis ya, tapis dari pelepah yang ketiga dari tunas ini. Saya menghabiskannya sampai ke pangkal. Saya menghabiskannya sampai ke pangkal, sampai terlihat bagian pangkal ini putih ya. Kenapa saya menghabiskan sampai ke pangkal dalam melakukan penyayatan ini? Saya ingin membuat pelepah ini nanti mekar ya, karena si calon bonsai kelapa ini saya program sekerdil mungkin untuk bagian daun ini. Makanya si daun dengan ukuran yang seperti ini saya sudah melakukan penyayatan. Dan untuk tunas yang baru tumbuh ini yang masih muda, kalau saya melakukan penyayatan sampai ke pangkal ini sangat rentan patah ya. Nah, karena ini juga ini rentan patah. Apalagi kalau misalkan tapis yang pelepah kedua dari tunas ini kita habiskan, ini akan sangat beresiko ya. Makanya saya hanya menyayat sebagian saja dengan tujuan agar si tunas yang baru tumbuh ini nanti mekar ke samping, tidak tumbuh ke atas memanjang. Karena saya masih mengharapkan ukuran daun yang lebih kerdil dari yang sudah ada ini, dari yang sekarang. Jadi ukurannya agar lebih kerdil lagi. Sambil menunggu perkembangan akar, kita program daun sekerdil mungkin sesuai dengan keinginan, sesuai dengan harapan. Dengan tidak mengesampingkan keseimbangan ya, keseimbangan batang dari gaya dan ukuran daun tentunya. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini memberi inspirasi, memberi informasi, dan sedikit ada yang bisa diambil manfaatnya ya. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.